Assalamualaikum, salam sehat, bro. Saat saya ingin mencari catu menggunakan modul ini, akhirnya saya bingung sendiri. Regulator ini sumbernya dari mana? Oke, kebetulan saya sudah mendapatkan skematik diagram dari modul ini. Jadi saya tahu sumber dari IC LM25116 ini. Oke bro, sekarang saya hanya menunjukkan skematik lengkapnya dari modul ini dan saya dapat dari web. Nanti addressnya ada pada deskripsi. Oke, kita lihat saja. Oke, kita lihat datasheetnya dahulu. Addressnya ada pada deskripsi. Kalian perhatikan pada datasheetnya untuk contoh rangkaian 5 volt, outputnya 5 volt 7 ampere. Inputnya mulai dari 7 volt sampai 42 volt. Semua cara perhitungannya ada, bisa kalian baca. Yang saya akan tunjukkan bahwa R11 ini atau R-sun sebesar 0,01 juga ini didapat dari perhitungan dan masuk ke pin CS. Sedangkan R3 dan R4 ini merupakan menentukan tegangan output. Jadi ini cara perhitungan pada datasheet. Kemudian saya mendapatkan rangkaian dari salah satu web. Oke, ini skematik dari modul 20 ampere step down 25116. Ini saya dapat dari salah satu web, addressnya ada pada deskripsi. Kalian perhatikan untuk pengaturan arusnya dia tidak menggunakan pin CS. Jadi CS dihubungkan ke ground. Istilahnya bahasa saya, untuk pengaturan arus dia mengganggu pengaturan output. Seperti ini kalian lihat. Nanti akan saya tunjukkan op amp-nya jenis apa. Dan ini zener. Oke, rangkaiannya ini sudah saya cek. Benar, artinya memang begini rangkaiannya. Seperti ini R-sun-nya 0,04 ohm. Kemudian potensiometer 100 kilo, pengaturan arus dan pengaturan tegangan juga. Dan maafkan saya juga tidak bisa menjelaskan cara kerja rangkaian ini. Saya takut salah. Lebih baik kalian pelajari sendiri, tapi yang jelas rangkaian ini memang sudah benar. Oke, kita lihat dahulu yang sudah saya gambar. Oke, ini tata letak komponennya, ini tipe dari MOSFET-nya. Ini juga saya dapatkan dari salah satu web. Kemudian ini zener-nya 3,3 dan op amp-nya menggunakan tipe A63. Dan ini regulatornya, ini R-sun-nya. Oke, untuk yang lainnya bisa kalian kira-kira, tapi yang paling penting saya rasa ini saja. Sesuai dengan gambar yang ada tadi. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.